sih mengalami kayak shock gitu sih dia. Sampai semalam aja sampai bisa ngigau segala macem gitu kan, itu aja sih. Jadi sepertinya kayaknya dia itu ada kayak shock lah kalau kata orang tadi gitu kan, mungkin kejadian ini gitu. Ada pak videonya, di video itu ada dipukul kepalanya, yang diinjak kakinya, yang di kayak dianur pakai penggaris itu sampai dicolok ke mau ke mata, untung nggak kena mata sih gitu. Itu ada. Kalau untuk alasannya mereka melakukan itu apa itu pak? Ya alasannya itu sih dikarenakan ya mungkin namanya anak-anak tadi ya, mungkin karena bergaulnya kayak saya kiranya apa merasa dia kayak kurang sama teman-temannya atau gimana, namanya anak-anak ya gitu ya. Cuman kan yang saya sayangkan, maksudnya saya tidak sukanya kenapa gitu kan, kok anak-anaknya malah membuli halnya seperti itu. Ya untuk saat ini sih pak, kita secara kekeluargaan sih pak, maksudnya saat ini. Cuman saya harap untuk di sekolahan SD 1 ini, saya berharap, sangat-sangat berharap jangan sampai kejadian ini terulang kedua kalinya. Apabila terjadi kedua kalinya, ya mungkin saya tidak hanya diam, saya akan menuntut ke jalur hukum. Jadi harapan saya terhadap guru di saat masih jam sekolah itu, tolonglah dipantau, maksudnya lebih perketat lagi untuk pengawasannya.